Halo Sobat Anglers Indonesia, kembali lagi bersama saya Pujo Dwi Anggoro di Jopo Fishing Channel. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus dan saya akan unboxing rod travel ya, travel rod. Kalau menurut saya rod ini sangat spesial karena dari pihak Strom atau Rapala sendiri membuat hanya khusus grup ISPUL ya, Indonesia Soft Plastic and Luring. Di luar itu belum dijual ke pasaran dari pihak Rapala sendiri. Sebenarnya rod ini udah lama banget, waktu mas order dari tahun lalu bulan Juli atau Agustus tahun 2018 ya, dan baru datang ini bulan Agustus juga tahun 2019. Oke dia, kita unboxing ya. Ini dia rodnya, masih dibungkus. Indonesia Travel Rod ISPUL, ini dari grup ISPUL di Facebook ya, yang adminnya juga gokil-gokil. Semuanya ngajak kere kalau di grup itu. Oke, unboxing aja langsung. Ini dia tabung rodnya atau rod tapnya. Keren sih. Ternyata dia dari Faircase. Ini dia, balik. Ini dia dari Faircase ya. Kerja sama dia sama Faircase. Oke, kita langsung buka aja. Apa aja isinya? Selain tadi sudah dapat bonus Strom Soran Spectel, ternyata ada lagi Strom juga, Strom Bottom. Sesnya ses buat lure ultralight fishing tentunya. Oh, ada lagi. Sama, Strom Bottom juga cuma lebih kecil sesnya dibanding sama yang tadi. Ini yang tadi dan yang kedua, kecil. Oke. Okay. Nggak ada, kosong. Ini dia case rodnya dari Strom. Kita langsung buka aja. Oh iya, ini rod enteng banget, gokil banget ini. Bener enteng banget ini. Kayak apa ini saya bawa ini, enteng banget beneran. Top lah. Mudah-mudahan dalamnya juga penampilannya sesuai ekspektasi ya, karena rod ini maunya atau mas ordernya udah dari setahun yang lalu dari pihak Rapalnya sendiri. Mundur atau molor terus, jadi makanya dikasih bonus terus sama dia biar teman-teman nggak kecewa. Oke, langsung aja kita bukanya. Ini 4 ruas ya, 4 section ya, jadi lebar seperti ini dia. Ini batnya. Ini batnya warnanya ini biru dongker dipadu dengan warna hitam dan sida ada biru muda juga. Di wincheck-nya juga warna biru. Bagus sih perpaduan warnanya. Wincheck-nya warna biru, biru agak cerah, dan di rotor sendiri warna biru dongker dan ada warna hitamnya. Eva-nya seperti biasa. Ini Evan-nya seperti ini. Oke, lanjut di ruas kedua. Ini juga ruas kedua. Dan ring guide-nya sudah Fuji ya. Ring guide dan reel seat sudah Fuji dia. Lanjut. Ini ruas ketiga. Nah, ini dia ruas keempat, terakhir. Karena travel rod ini mempunyai 4 ruas. Dan yang lebih spesial lagi, di ISPUL sendiri, di rod ini dia menyiapkan dari Rapalnya sendiri atau Strom dua tip buat tau buat cadangan. Ini dia tip keduanya, lumayan banget kan. Oke, jadi total ada 5 ruas ya, satu hanya cadangan. Oke, kita sambung aja ya, kita coba pasangkan.
Mirrors pertama masih ada selak di sini. Terus saya amplas lagi halus biar lebih masuk dia. Biasa kalau rot-rot baru seperti ini emang banyak juga. Cross ketiga. Sama masih tetap tidak ini ya. Ini dia. Masih ada selak. Terus saya amplas halus dan rot terakhir. Oke, udah saya pasang semua. Oke, ini sudah saya pasang semua sampai ke ujung. Kita lihat speknya rod ini di rating line 1-4 lip dan lure dari 1-6 gram. Dan panjangnya sendiri di sini 634 itu kurang lebih 63 itu 190 lah ya. Dan 4 ini biasanya kalau di rod ini kode ruas atau kode section. Jadi belakangnya nih 4 ini berapa menunjukkan ruas ya. Jadi ini 4, jadi berarti ruas 4, 1 2 3 4 karena travel rod. Biasanya yang teman-teman kalau beli 602 berarti itu 6 feet dan 2 section. Dan kalau 601 6 feet dan section 1 one piece atau rodnya. Jadi kalau kalian masih bingung apa angka belakang ya, itu buat apa sih? Itu buat menandakan ruas pada joran itu sendiri. Oke, kita untuk action ya. Sorry belum selesai. Kalau saya nantiin aja. Kalau saya kira-kira ini kira-kira sih saya rasain ya. Saya nggak berani, ini lebih ke moderate taper. Tidak fast banget ya. Saya lebih suka yang seperti ini, moderate taper. Ini buat main mino, buat main pensil, ini enak banget. Cuman kurang rekomendasi buat main popper, mini popper. Cuma kalau masih mini-mini sih nggak apa-apa. Masih dapat splash-nya. Cuman emang kalau main popper itu atau mini popper buat di rod gini emang paling enak tuh yang action-nya fast taper, dia kaku. Lebih dapat feel-nya. Kalau seperti ini enak buat main pensil atau stick bat atau mino, ini lebih enak. Oke. Bagus tampilannya, asli keren. Dan yang saya lebih suka ini ringan banget ini, bener ringan. Waktu kemarin ada yang nimbang ya, dia udah sampai rotnya ditimbang sama dia beratnya cuma berapa? 74 gram. Gokil kan? Ispul travel rod. Jadi teman-teman yang udah order rod ini, menurut saya sih pas lah, enak banget. Dan kalau kita mau pergi atau ya berpergian, kita mau bawa joran nggak perlu ribet-ribet ya. Dari harga juga udah, maksudnya tidak begitu mahal, tidak begitu murah juga, pas lah. Dan bonusnya ini yang gokil dari Strom. Ini kalau kita beli bonusnya aja udah lumayan nih. Kurang lebih 100 sampai 150 ribu. Ini bonusnya saja. Oke, mungkin segitu saja ya unboxing travel rod Ispul dari saya. Dan jangan lupa support terus channel saya. Caranya dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan juga notification-nya agar terima update video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ya. Karena subscribe dari kalian itu penyemangat-penyemangat saya buat berkarya terus, buat video-video mancing atau video-video review berikutnya. Saya Pujo Dwi Anggoro di Jopo Fishing Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.